Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Mandi Kucing. Hari ini gue mau suatu yang berbeda ya. Kan gue bilang konten gue emang gaduh-gaduh ya, lain daripada yang lain dan berbagai macam segala konten-konten yang mungkin amburadul ya. Tapi inilah kenyataannya bahwa gue emang gue mau nerima padanya ya. Jadi gue hari ini gue mau ngeplok ya. Bikin seperti ya biasa ya, gue ngevlog. Hari ini gue masih di wilayah gue, yaitu tempat tinggal gue sendiri, yaitu di Masjid Baitul Amin, tempat masjid yang gue cintai ya, di mana gue tempat nggak jauh dari tempat tinggal gue. Yaudah guys, gue nggak perlu panjang lebar lagi, begini aja deh ceritanya deh. Jadi gini mas, masjid ini kan punya masyarakat, iya. Dibangun bersama-sama masyarakat, dan dananya juga terkumpul dari jariah masyarakat, iya. Kaum muslimin. Tentu kita sebagai pengurus harus apa ya, harus melakukan laporan tanggung jawaban. Nah kita inisiatif setiap sebulan sekali, Jumat pertama kita sampaikan laporan keuangan masjid. Laporan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Mas Dalar ya kan? Ya. Apa kabar? Yes, ini adalah suatu yang gue hormatin ya. Ini ada di wilayah gue sendiri, masjid gue sendiri, yaitu Baitul Amin. Tempat dimana gue bersinggah. Di sini orang-orang tua yang gue hormatin ya. Ada sepupu nih, ada Jadi Ustaz Tenama nih yang kita hormatin ya. Namanya Bung Setarno. Jadilah Mas Dalar ini saya dengar pengurus Pak ya? Iya. Iya Pak? Iya. Nah, pengurus kan Mas Dalar kan? Iya, pengurus. Nah, saya mau tanya nih Mas Dalar. Saya perhatiin tuh di Jumat ini kayaknya ramai banget gitu. Ini kayaknya sedang disebut Jumat berkah kali ya? Alhamdulillah. Insyaallah Mas Mindi, ya. Jadi saya mau tanya nih Mas Dalar. Dari sumbangsi ini dari mana aja sih itu dekat-dekat ini? Iya Mas, Mas panggil siapa ini? Ah bebas, orang kenal ini kan tuh. Mas Medi lah ya. Iya Mas, Mang benar. Apa yang Mas Medi lihat saat ini? Ya. Alhamdulillah, masjid kita ini walaupun di dalam berkahnya luar biasa. Iya. Jadi bukan hanya Jumat ini aja Mas, yang perlu kami sampaikan di Masjid Baitul Amin ini. Itu sebulan sekali ada 4 kali pertemuan pengajian bapak-bapak. 4 kali pertemuan bapak iya. Itu? Dan 4 kali pertemuan pengajian ibu-ibu. Wah, ibu-ibu juga ya? Nah, dan juga setiap malam Jumat itu kita baca yasinan tahlil bersama. Oh. Jadi Alhamdulillah, masjid ini walaupun di dalam posisinya, di
di lingkungan masyarakat yang bisa dikatakan kumis, tau nggak kumis? Kumis apa tuh Ustaz? Kumuh dan miskin kata orang. Tapi alhamdulillah sekarang udah tertata, udah terapi, ya. Jadi paling tidak udah sehat lah lingkungannya. Nah seperti yang Mas lihat tadi, kok masjid kita kok beda ya? Kok rame jamaahnya? Kemudian habis sholat kok ada bagi-bagi kue, ada bagi-bagi snack, makanan dan lain sebagainya. Itu memang benar Mas, nggak rekayasa. Nah. Ini memang tadinya kita nggak minta, kita nggak nyuruh. Jadi semua itu awalnya ada satu hamba Allah jamaah ingin bersedekah untuk memberikan bingkisan kepada jamaah habis sholat Jumat. Rupanya kebiasaan baik ini ditiru oleh jamaah yang lain. Jadi yang seperti saat ini ada yang ngasih kue, nih, ada yang ngasih kue nih roti. Ada yang ngasih nih apa nih? Nice snack lah itu. Ya, nasi. Nasi ya kan? Ya, ini juga ada nih, nasi ramasnya juga nih. Ini dari hamba semua, dari hamba Allah semua ya, dari jadi dari inisiatif jamaah sendiri dan keikhlasan sendiri memberikan sedekahnya kepada para jamaah di hari Jumat yang mulia ini. Gitu. Sebelum ini saya minta maaf nih. Ustaz Dalar aja lo manggilnya ya. Ya, terserah aja lah. Jadi emang pasti ada ya setiap begini mah ada aja ya. Alhamdulillah setiap Jumat ada. Ada ya. Dan juga Mas Midi ini, nih jangan bilang-bilang temen ya. Iya. Itu habis sholat subuh sekarang ada. Habis sholat subuh ada. Iya. Ada yang nganterin kue. Ada juga ya. Kue roti, kadang nasi uduk, kadang aqua itu. Iya. Ya bilangnya sama jamaah biar penuh jamaah masjidnya ya. Iya, alhamdulillah. Mending banget gue yang dengernya. Iya. Yeah. Apa kata Mas Ustadz Dalar ini buat suatu keberkayaan buat masjid gue ini ya. Di mana tempat gue tinggal juga di sinilah Ustadz-Ustadz ternama ya yang gue hormatin. Dan saya mau tanya terakhir nih. Itu tadi pembukaan anggaran apa tuh Pak yang saya laporan keuangan. Laporan keuangan Pak ya. Laporan keuangan. Apa tuh Pak? Jadi gini Mas. Masjid ini kan punya masyarakat, dibangun bersama-sama masyarakat dan dananya juga terkumpul dari jariah masyarakat kaum muslimin. Tentu kita sebagai pengurus harus apa ya, harus melakukan laporan tanggung jawaban. Nah kita inisiatif setiap sebulan sekali Jumat pertama kita sampaikan laporan keuangan masjid. Berapa uang masuk? Terus digunakan buat apa saja biar jamaah juga paham gitu dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi masjid ini benar-benar berkah gitu loh. Saldo kita nggak pernah kurang gitu, alhamdulillah itu. Jadi ada kerusakan, ini kamu lihat AC nya coba lihat tuh mana ada AC yang banyak itu ya tuh. AC nya itu berapa tiap bulan itu servisnya ya kan, listriknya ada. Alhamdulillah masih berkah ya. Berkah. Jadi ada untuk terakhir lagi nih Pak, maksud Ustaz Dalar, kesan-kesannya gimana deh? Warga sini. Tetap kita harus bersyukur ya. Bagi para pun juga wujudnya bangunan masjid ini adalah berkat perjuangan orang-orang tua kita dulu. Awal mula kan masjid ini kan musola. Bagaimana? Musola. Namanya musola Baitur Rauf. Kemudian ada proyek jalan tol di samping salah satu musola Babul Iman sebelah sana itu kena gusur. Dananya dilimpahkan kemari. Nah, dari dana itu baru terwujudlah masjid Baitul Amin ini. Itu dari tahun berapa itu Mas? Itu tahun sekitar 96 an lah. 96. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan masyarakat kita ini bisa memanfaatkan masjid yang lumayan ini dan jamaahnya juga semakin banyak. Yang penting nih Mas nih. Masjid harus bisa memberikan dampak baik pada lingkungannya. Akhlak moral remajanya baik, akhlak moral umat yang ada di sekitarnya baik. Itu yang penting. Yang penting Mas. Udah, Udah cukup. Ya, sama-sama Mas. Guys, gua udah sangat bersyukur lah. Wah, alhamdulillah. Mungkin ntar gua sebelumnya ntar gua bertanya lagi lah, ntar langsung di rumah aja ya. Ya, siap. Ustadz Dalar ini dengan empat mata aja deh. Siap. Lebih dalamnya ya. Nah, udah
sempit ya, karena akan dipakai untuk pengajian ibu-ibu nih hari ini nih. Sama-sama ya, Barakallah. Terima kasih pada kalian telah menyaksikan video untuk ini. Inilah apa bagi gua adalah pada bado-bado di jalan kebaikan inilah yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.